Yang diamankan ini kita lihat termasuk yang depan Bawaslu, ada juga yang diamankan, juga ditemukan di mereka amplop uang yang berisi uang totalnya lebih kurang hampir 6 juta yang terpisah amplop-amplopnya, karena mereka mengaku ada yang membayar. Dan kemudian kita melihat juga, mohon maaf, sebagian dari pelaku yang melakukan aksi anarkis ini juga memiliki tato. Yang diamankan ini kita lihat termasuk yang depan Bawaslu, ada juga yang diamankan, juga ditemukan di mereka amplop uang yang berisi uang totalnya lebih kurang hampir 6 juta yang terpisah amplop-amplopnya, karena mereka mengaku ada yang membayar. Dan kemudian kita melihat juga, mohon maaf, sebagian dari pelaku yang melakukan aksi anarkis ini juga memiliki tato. Jangan lupa subscribe ya.